guys, balik lagi sama gue dari Tamrin. Kali ini kita akan kembali lanjutin bermain game FIFA 20 EG Monovic League Career Mode. Dan kita akan bermain di partai final FA Cup melawan Chelsea ya. Jadi itu ada beberapa pertandingan yang gue skip. Ada Norwich, kita menang 1-0. Dan juga ada Aston Villa, okay. Kita juga menang dengan skor 1-0. Dan Bournemouth juga dengan skor 1-0. Jadi semuanya dengan skor yang sangat tipis. Jadi di situ ada beberapa yang gue mainin, tapi di babak 2 misalkan gue ditarik kan, yaitu langsung gue sim tuh cuy. Oke, dan ini kita cek untuk daftar top skor ya. Egy Monofikri sudah melampaui 32 gol menjadi 33 gol ya, luar biasa untuk seorang gelandang. Dan Egy Monofikri juga resmi menjadi top assist di Liga Premier Inggris gitu loh, mantap gak? Jadi Egy merupakan top skor sekaligus top assist. Wow, so amazing bro. Oke, jadi kita akan langsung aja ya bermain di partai final, partai yang pastinya juga ditunggu-tunggu oleh semua fans Liverpool dan fans Egy pastinya, agar Egy bisa menambah koleksi gelar juaranya setelah terakhir kita berhasil mengangkat trofi di Liga Premier Inggris. Apakah di FA Cup kita berhasil meraih gelar juara ya, setelah di Carabao Cup kita sudah berhasil mencapai partai final, tapi ya kita juga dikalahkan di partai final FA Cup Carabao Cup ya. Jadi kita tidak berhasil untuk mengangkat trofi Carabao Cup. Mudah-mudahan di partai final FA Cup kita bisa bermain jauh lebih baik dan jauh lebih konsisten, terutama untuk Egy. Ya, kita lihat meskipun stamina tidak fit 100%, tapi mungkin sekitar 90-92% ya. Dengan stamina seperti itu gua rasa udah cukup banget untuk Egy bisa menunjukkan kemampuannya ya. Mudah-mudahan Egy bisa tampil bagus, dan ya yang penting Egy bermain baik dan tidak grogi aja di partai final, bermain ya di stadion Wembley gitu ya. Dan ini dia player to watch, Maximiliano Gomez, gila 8 gol 3 match, mantap sekali dia. Apakah dia bisa membobol gawang Alisson Becker? Kita saksikan saja nanti sebentar lagi. Nah, kita masih menunggu kick off babak pertama dan juga starting 11 dari kedua tim di pertandingan kali ini. Ada Dembele juga ya di Chelsea. Ini dia para pemain Chelsea, Pulisic masih ada di sana, cukup menarik. Sepertinya trio mereka Pulisic, Gomez dan Dembele ya. Oke. Tampak mereka akan menggunakan serangan dari sayap nih kalau kita lihat dari skema pemain mereka. Ini dia Liverpool, Alisson Becker, Wan-Bissaka, Lindelof, Konate, Greg Taylor di belakang, berada Fabinho, Egy Monofikri, Grujic di tengah. Dan di depan Mohamed Salah, Roberto Firmino dan James Maddison yang akan menjadi trio di depan kita, dan yang coba untuk membongkar pertahanan Chelsea pastinya. Ini dia Chelsea, kayak Pak Riza Balaga, Tarik Lamti, ada Mattia Caldara sana, Abdou Diallo dan Lodi di belakang. Kita bakal Yoko Loftus-Cheek dan Kovacic di tengah, dan di depan seperti gue bilang tadi Dembele, Gomez dan Christian Pulisic ya. Formasi yang kita gunakan sama, cuma bedanya striker kita berperan sebagai false nine, tapi sepertinya kalau di Chelsea perannya sebagai center forward gitu ya, atau poacher atau advanced striker, pokoknya beda dengan false nine ya. Oke, ini dia guys, kick off udah dimulai tadi ya. Wan-Bissakah baik-baik dari Lindelof ya, masih Lindelof masih bola. Fabinho, Egy Monofikri, bagus sekali Egy. Bola yang sangat bagus buat Wan-Bissaka. Ini dia, masih Wan-Bissaka tahan bola ke tengah, maksudnya pada Egy. Aduh, sayang sekali tapi kontrolnya masih terlepas tadi. Lodi pada Kovacic, daripada Lodi Kovacic. Oke, okay, nice. Fabinho bagus sekali tadi interception-nya. Oh, gagal. Oke, okay, pelanggaran. Come on. Gomez. Robol maksudnya, cukup bagus dari Fabinho untuk mengcover. Lindelof, Fabinho, balik lagi Egy kali ini. Egy coba through ball lagi, dia melebar pada Wan-Bissaka. Ini dia kasih ke Egy mungkin. Yes, good. Egy kayak mau through ball pada, oh, terlambat tadi kayak mau Egy. Egy shooting. Shooting pertama Egy Monofikri di pertandingan kali ini. Meskipun masih bisa ditepis oleh Kepa Arrizabalaga. Coba melakukan finesse tadi Egy. Meskipun arahnya sudah sangat bagus, tapi sepertinya powernya masih sedikit kurang ya. Hamad salah, ambil corner kick ke tengah dia, dibuang saja tadi. Christian Pulisic kali ini berbahaya, masih Pulisic ke belakang dia pada Gomez. Bakayoko melebar pada Lodi, masih Lodi kali ini. Coba Egy mengganggu sana, Diallo
Masih dia lalu berbahaya itu. Oke, dua main coba merebut, masih belum bisa berhasil merebut bola dari Diallo. Cukup menarik ini. Oke. Gomez kali menguasai bola. Masih Gomez. Come on. Astaga, gagal. Masih Gomez berbahaya. Nice. Pelanggaran. Game on. Kovacic. Masih Kovacic berbahaya kali. Shooting langsung. Untung ada siapa di sana? Taylor. Sangat mengerikan sekali serangan dari Chelsea. Kita lihat. Apalagi Kovacic ya. Permainan cukup bagus sejauh ini. Untung tadi pelanggaran di depan kotak penalti kita tidak dianggap pelanggaran ya, karena masih bola game on gitu. Kalau pelanggaran ngeri juga coy. Shooting langsung. Siapakah itu? Mengerikan. Christian Pulisic anyway. Wajar dong ya. Itu ditepis kah? Ditepis dong. Mantap. Nice. Gua kira dia gila ngomong itu aja gua susah ya. Bagus sekali ya Sinbaker. Mau ngomong off target aja ribet gua coy. Tak ada fokus pertandingan. Fabinho. Brujic balik pada Egy Monofikri kali ini. Come on Egy. Coba mengatur serangan Wan-Bissaka balik pada Egy Monofikri. Fabinho ke depan dia pada Mohamed Salah. Mau kasih Egy. Nice. Egy melebar pada Wan-Bissaka. Bagus sekali gerakan Wan-Bissaka sejauh ini. Masih Wan-Bissaka kasih pada Egy. Mungkin ada Egy sana shooting. Egy. Masih bisa ditepis kali ini lagi-lagi oleh Kepa Arrizabalaga. Dua percobaan lagi masih belum berhasil menjadi gol ya. Gila. Aduh serangan antara kedua tim di pertandingan kali ini. Kembali Mohamed Salah kasih kepada Egy Monofikri. Ini dia Egy. Masih Egy tarik bola pada Wan-Bissaka. Fabinho. Brujic balik pada Egy. Nice Egy through ball dia pada Mohamed Salah. Bagus sekali. Aduh. Berhasil dicuri tadi oleh Lodi. Kembali dengan sudut corner kick James Maddison. Dari Ferry bola ke tengah dia ada Konati duel masih gagal. Masih dapat mungkin. Yes good. Bagus sekali. Nice. Mau kasih ke Egy. Ada Egy. Salah. Maksudnya di back heel pada Egy. Kita coba melakukan sedikit trik tapi gagal ya. Masih belum berhasil sejauh ini. Come on boys. Kasih Egy mungkin. Yes good. Ini dah Egy. Nice. Dan itu dia guys. Egy Maulana Fikri berhasil kembali mencetak gol di partai puncak Liga Champions. Liga Champions, Liga FA Cup. Gila gua tadi salah sebut ya. Mau ke Liga Champions aja, mudah-mudahan nanti Egy juga mencetak gol di Liga Champions ya. Wow. Dahsyat. Gila itu pergerakan Egy loh. Pergerakan tanpa bolanya itu yang harus dicermati. Tampak dia sedikit ya, melepas dari pengawalan Bakayoko, bahkan Diallo ya. Yang lebih fokus tadi untuk melihat pergerakan bola dan Egy tanpa disadari bergerak dari belakang meminta bola dan langsung melepaskan shooting keras. Luar biasa. Meskipun baru 3 gol di FA Cup teman. Mantap sekali Egy. Nice. 1-0 cuy, kita memimpin. Teman harus lebih fokus lagi pastinya. Karena kita tidak ingin kembali kehilangan gelar di semua kompetisi Liga Inggris ya. Cukuplah Carabao Cup yang kita hilangkan tuh ya, hilangkan gak tuh ya, kita lepas atau ya tidak sengaja kita lepas atau apapun namanya ya, karena kita kalahkan. Mudah-mudahan di pertandingan kali ini kita bisa menang. Come on, bagus sekali kan Firmino. Ada Maddison. Come on Maddison. Maddison bagus. Gagal lagi kali ini Maddison menguasai bola. Masih cukup sulit ya. Masih solid juga pertahanan dari Chelsea. Waktu cik lebar pada Kovacic sekali ini. Masih Kovacic. Come on Egy. Gagal pelanggaran kah? Nice. Gua kira pelanggaran coy. Come on. Mohamed Salah kasih pada Egy mungkin. Egy minta bola. Come on Egy. Kasih bola Egy. Good. Bagus sekali Firmino. Gua tadi maunya wantu ke belakang. Yang udah back heel ke belakang gitu coy. Tapi sedikit salah pengertian tadi. Come on Egy kali masih bola. Egy pendek pada Grujic. Kasih Grujic. Fabinho. Maddison gue kok Fabinho ya. Egy kali ini. Masih Egy melihat celah. Fabinho. Grujic. Maddison bagus sekali kali ini. Come on. Niatnya sih udah cukup bagus. Cuman Kepa udah cukup siap juga ya menyambut umpan seperti itu. Gomez kali ini. Mereka pada Dembele. Bakayoko. Baik pada Gomez. Dembele lagi. Come on Taylor duel. Taylor bagus banget.
Oke, nice. Meskipun dia harus menggantikan peran Robertson ya. Sejauh ini peran dari Greg Taylor juga oke ya. Cukup sukses ya sejauh ini untuk menggantikan peran Andrew Robertson yang sudah pindah ke mana ya? Bayern Munchen ya. Egi Firmino kali ini. Wah, lagi-lagi kan. Gua sih pengennya langsung tarik ke belakang gitu, coy. Gua udah minta bola padahal. Oke, come on. Alah. Dan oke, guys, itu dia. Half time result dan kita berhasil unggul 1-0 di babak pertama di final Piala FA. Mudah-mudahan nanti di 45 menit babak kedua kita kembali bisa memberikan sesuatu untuk Liverpool dan bisa menjaga tim kita untuk selalu unggul dan bawa Piala FA ke Liverpool pastinya. Ini dia menjadi feedback. Oke. Cukup bagus semua ya. Kalau babak kedua sudah dimulai anyway. Diallo. Oh, Grudje ditarik digantikan Ejaria. Wow, menarik sekali. Ejaria udah masuk di awal babak 2. Gua kira Egi lagi ya. Seperti di apa namanya? Semua final Liga Champions kan. Gila, padahal stamina Egi itu udah masih ada lah kita bisa bilang ya. Biasanya kan stamina habis pun tanpa stamina pun Egi itu tetap dipaksa bermain gitu. Oh, bagus sekali through ball-nya pada Firmino. Ke Firmino. Oh. Sayang sekali di awal babak kedua through ball umpan cantik dari Egi gagal dimanfaatkan oleh Roberto Firmino untuk memperbesar keunggulan kita dan kita masih unggul 1-0 anyway. Kembali fokus ke Vacic. Masih ke Vacic, Egi coba membayang-bayangin di sana. Gomez kali ini. Masih Gomez, Loftus Cheek, through ball maksudnya good. Ejaria bagus sekali tadi membaca gerakan bola dari Loftus Cheek. Oke, okay, pelanggaran dari Loftus Cheek. Kartu kuning sih. Oke, okay, bagus sekali, nice. Tampaknya mulai agak sedikit panas pertandingan di awal babak kedua karena pastinya Chelsea ingin sesegera mungkin kita gol dan menyamakan kedudukan ya. Karena mereka tentunya tidak mau kehilangan gelar Piala FA juga. Dan ini dia Madison ditarik keluar kan oleh Guerrero. Kembali serangan dari Liverpool. Egi Monofikri. Masih Egi. Tahan bola Egi. Bagus sekali Ejaria kali ini. Guerrero yang baru masuk. Guerrero pada Ejaria. Come on Ejaria. Aduh, ke tengah. Egi udah minta bola, coy. Aduh, gregetan gue jadinya, cuy. Dembele. Serangan dari balik dari Chelsea sepertinya. Masih Dembele. Coba adu lari. Oke, okay. Bagus Taylor. Lagi-lagi Taylor. Astaga. Sumpah dah. Sumpah. Gila, gue bingung banget, coy. Udah dua kali ya dari semifinal UCL kali ini. Di final kita bermain sangat bagus sekali menurut gue. Tapi stamina pun masih ada ya. Meskipun tidak banyak. Tapi kita lagi-lagi ditarik keluar ya. Gila, bingung juga gue jadinya. Aduh. What do you think, Jurgen Klopp? Yaudah lah ya, kita akan langsung mainin lagi secara tim kali ini. Oke, okay. Chamberlain, Aaron Wan-Bissaka. Masih Wan-Bissaka mau si bola, balik pada Chamberlain. Oke, okay, bagus sekali Chamberlain. Masih ke Fabinho. Oke, okay, nice, Ejaria dapat. Masih coba mengatur serangan kali ini Fabinho. Ada Ejaria. Come on boys. Chamberlain lagi mau si bola, nice. Tahan bola lagi, tarik dulu ke belakang mungkin. Good. Fabinho Asker robot. Oh, bagus sekali Firmino shooting. Alah. Masih belum berhasil. Berapa kali ya Firmino shooting-shootingnya gagal mulu ya. Pulisic. Ada Gomez. Masih Gomez ke belakang dia pada Lodi. Salah sana duel dengan Lodi. Come on boys. Tahan aja terus. Pepet terus. Masih Lodi dengan Salah di sana. Kita lihat Salah tidak mau kalah dan tidak bisa direbut sepertinya bolanya. Betul sekali. Gomez kali ini masih bola. Ada Pulisic. Kali ini Pulisic. Lodi. Balik lagi tarik bola ke belakang lagi Lodi. Kita lihat duel antara Lodi sama Salah ya. Lagi-lagi Salah tidak mau hilangan dia. Tetap mengawal ketat Lodi. Langsung ke depan. Fabinho. Oke, nice. Bukan pelanggaran. Ucap. Ejaria. Salah passing tapi. Pulisic. Balik pada Lodi kali ini. Masih Lodi. Pulisic lagi. Oke. Bola kita. Oh, bola mereka ya.
Lodi kali ini. Sepertinya tempo permainan agak sedikit menurun ini. Oke, berbahaya kali ini Pulisic, Kemo Boys. Wan Bisaka crossing ke tengah. Nice. Masih dapat tapi Bakayoko langsung ke depan. Oke, nice, good. Come on, fokus. Ejaria, serangan balik kita mungkin ini. Ejaria. Bola betul Firmino, balik pada Fabinho kali ini, melebar pada Mohamed Salah. Masih Salah. Betul Firmino, bagus sekali Chamberlain terlepas. Kemo masih Chamberlain. Tarik bola ke tengah, ada Ejaria di situ dan yes, nice. Itu dia guys, kombinasi serangan yang sangat bagus dan antara dua main ini ya, kita lihat mantap sekali dan merubah skor menjadi 2-0 di partai final FA Cup. Itu dia Ejaria yang menuntaskan umpan yang sangat matang dari Chamberlain yang masuk menggantikan Egi Maulana Fikri. Ini dia ucap men, 2-0 di menit 78. Tinggal lebih kurang 12 menit lagi, pastinya akan menjadi pekerjaan yang sangat berat buat Chelsea untuk mencetak 2 gol dalam 12 menit. Kembali kali ini serangan dari Chelsea, Bakayoko. Oke, Kemon dapat. Yes, nice. Fabinho. Ejaria. Masih ke Taylor di situ. Masih Taylor, nice. Ejaria kali ini masih bola. Ada Chamberlain. Lebar lagi dia pada Aaron Wan-Bissaka. Masih Wan-Bissaka through ball pada Mohamed Salah kali ini. Nice, come on. Oke, okay. Oh. Salah tadi passingnya terlalu ke dalam ya. Come on boys. Udah menit 83, 7 menit lagi. Menuju gelar juara. Lodi. Kali ini Lodi bermain ke kanan. Oke, okay, menarik. Biasanya dia operasi di kiri, kali ini ke kanan ya. Sepertinya agak sedikit berubah formasi dari Chelsea. Kita lihat ada 3 back sejajar. Sepertinya jadi 5 kayak gitu ya. Taylor. Oke, okay, nice. Dembele kali ini. Come on boys. Dapat. Masih gagal Lodi kali ini. Ada Ramsey. Kasih ke Bakayoko. Balik pada Lodi. Bakayoko lagi mengasih bola. Gomez kali ini. Masih Gomez. Tarik pada Bakayoko. Melebar dulu pada Diallo di sana. Kita lihat. Masih Diallo naik ke depan. Oke, okay, bagus. Jorginho kali ini. Bakayoko. Oh, pelanggaran. Oke, okay, pelanggaran dari Chamberlain. Oke, okay, jangan sit. Udah, kartu kuning aja cukup lah ya kali ya. Astaga, boy. Kartu merah, men. Gila. Iya, itu sih emang bener ya. Bolanya udah lepas tuh. Tapi kartu kuning dulu lah kayak gitu ya kan. Tapi untungnya udah di penghujung ya. Gila, kita harus bener-bener fokus ini. Untung di time 2 menit. Masih ya dalam 2 menit dia tidak bisa mempertahankan ya. Oke, nice. Sudah santai aja, santai. Alisson Becker. Tahan bola dulu. Itu dia. Main-mainin aja. Nice. Lindelof kali ini. Come on, Taylor. Udah tarik bola dulu mungkin, Taylor. Oke, nice. Dembele. Dembele ceria ya. Come on, Fabinho. Udah habis susit mungkin. Oke, dan nice. Itu dia guys. Full time whistle dan... ya... akhirnya kita berhasil menjadi juara di FA Cup setelah berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0 melalui gol dari Egi Maulana Fikri dan juga Ejaria ya, meskipun lagi-lagi gue agak sedikit gimana gitu ya. Dari semifinal kemarin kita cuma bermain 45 menit dengan stamina, meskipun ya gue bilang sih stamina kita masih ada ya kan, meskipun ya sekitar 10-20% doang, tapi ya masih ada lah ya. Dan di pertandingan kali ini lagi-lagi kita ditarik keluar. Meskipun ya lagi-lagi stamina nya masih ada sih sebenarnya. Bahkan di semifinal leg pertama dan di final FA Cup kita itu bermain bisa dibilang tanpa stamina, tapi bermain 90 menit itu cuy. Dan ya entah apa. Dan kita juga bermain bagus kan. Kita berhasil mencetak gol di semifinal leg kedua kemarin, kita berhasil mencetak gol juga. Dan di final FA Cup kita juga berhasil mencetak gol. Egi Maulana Fikri, tapi dia tetap ditarik keluar. Apakah ada sesuatu antara Egi dan Jurgen Klopp ya? Gua kurang tahu juga. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Dan nanti di partai final berikutnya, di partai final terbesar dalam sejarah Egi Maulana Fikri, meskipun dia sudah merasakan atmosfer final ya, pastinya akan menjadi salah satu sejarah juga buat Egi, karena dia akan menghadapi tim Barcelona kan, yang merupakan salah satu tim idola dari Egi mungkin, karena di sana ada pemain yang diidolakan Egi juga, Lionel Messi di situ coy. Oke.
Ini dia Fabinho. Dan congratulations buat Liverpool yang sudah menyerai ya, double winner ya. Kita sudah berhasil menjadi juara di Liga Premier Inggris dan juga di FA Cup, luar biasa. Atmosfer di Wembley saat ini. Dan sayang sekali ya, kembang apinya di sore hari gitu, jadi kurang meriah untuk partai final. Tapi ya udahlah, yang penting Egy sudah berhasil menambah pundi-pundi juara dan dia terus memberikan kontribusi untuk Liverpool. Kita akan lihat saja kemampuan lain dari Egy Manofikri ini ya. Kita lihat ya, shooting yang sangat bagus tadi dari Egy Manofikri. Sayang sekali belum berhasil menjadi gol ya, masih bisa ditepis oleh Kepa Arrizabalaga. Bagus itu padahal shooting dari Egy, tapi ya oke lah. Ini rating Egy 8,9. Kita lihat sana, passingnya 100% komplit coy. Tidak ada salah-salah passing Egy kan. Shootingnya juga 100% gitu coy. Sangat mengarah ke gawang, tapi ya. Itu dia, sayang sekali ya tidak bermain 90 menit di partai puncak. Oke. Enggak apa-apa. Kita mudah-mudahan nanti di Liga Champions Egy Manofikri bisa bermain full 90 menit karena itu yang gua harapkan ya. Sayang banget kalau dia tidak bisa bermain 90 menit di partai sebesar itu ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi ya kan. Yang penting Egy Manofikri sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat tim ini, buat Liverpool. Dan ya, bisa dibilang kita sudah cukup berhasil ya, terbukti. Oh man, kita lihat nggak tadi sekilas ya. Stamina Egy itu, gol Egy itu udah mencapai 49 men. Tuh kita lihat tuh, 49 dan asisnya 32 sepanjang kita bermain bersama Liverpool. Men, satu gol lagi 50 gol. Gila, Egy ini seorang pemain gelandang men. Dan kita lihat di sana operan rating Egy udah 90 kan. Gila, emang benar-benar Egy ini gelandang tapi kemampuan mencetak golnya luar biasa, mantap sekali. Oke ya, dan kita akan bermain menghadapi Barcelona di partai puncak Liga Champions di tanggal 27 Mei 2023. Oke. Oke, mungkin segini dulu ya episode kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka klik like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.